Hari ini kita berada di salah satu kawasan wisata di Kota Sabang, Pulau W. Pulau terluar Indonesia yang berada paling ujung barat Indonesia. Wilayah ini sangat terkenal dengan potensi kekayaan wisatanya yang sangat mempesona. Keindahan alam, laut menjadi dambaan semua para pengunjung. Ini adalah destinasi yang tidak bisa kita lupakan. Dan dari sini kita hitung kilometer nol. Sebelum kita kilometer nol, kita lihat satu objek wisata yang kita bilang masih sangat baru dan original di Sabang ini, yaitu Tugu Merah Putih. Dari Tugu Merah Putih inilah kita bisa melihat seluruh potensi yang ada di wilayah Sabang. Kita bisa melihat keindahan Pantai Sabang, dan kita juga bisa melihat bagaimana suasana Kota Sabang dengan hirup pikuk masyarakatnya yang selalu datang kemari untuk berwisata. Ini ada salah satu destinasi yang didesain Merah Putih yang melambangkan bahwa heroik kemerdekaan ada di sini. Dan Kelapa Muda seperti ini adalah salah satu menjadi sajian kuliner yang sangat menarik dan sangat lezat untuk dinikmati, original karena di sini banyak sekali kelapa muda yang bisa dihasilkan langsung dari pohonnya. Inilah Sabang. Dan bagi Anda di mana saja berada, kalau Anda ingin melengkapi kebahagiaan ini, silakan berkunjung ke Sabang. Objek wisata tersembunyi di pulau terluar Indonesia, pulau paling ujung Indonesia. Welcome to Sabang.